Susulan dakwaan anggur import jenis Shine Muscat mengandungi bahan kimia berlebihan sehingga mengakibatkan keracunan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan jalankan pemeriksaan lanjut berhubung perkara itu. Kita akan pergi kepada pihak yang membuat kajian, terutama dan Mardi dan makmal kita untuk kajian dan pengesahan. Kita dalam semua hal importan ini memang kajian kita amat teliti. Dan soal-soal kalau ada apa-apa yang dilihat sebagai keracunan dan sebagainya. Kamis lalu, pihak berkuasa Thailand beri amaran mengenai pencemaran anggur Shine Muscat selepas mendapati kebanyakan sampel yang dikumpul mengandungi sisa kimia berbahaya melebihi paras maksimum dibenarkan.